Data tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kalsel, jumlah kasus COVID-19 di Kalsel hingga Rabu sore sebanyak 285 terkonfirmasi positif. Dari seluruh kasus itu, 198 diantaranya merupakan pasien positif dalam perawatan, 58 pasien sembuh, dan 29 meninggal dunia, bertambah 2 orang dari sebelumnya. Saat ini tercatat sebanyak 986 ODP, berkurang ada 47 jika dibandingkan kemarin, dan pasien dalam pengawasan 85 pasien, ada penambahan dari kemarin 70 menjadi 85, dan ini merupakan pasien dalam pengawasan yang diantaranya terkonfirmasi negatif, kemudian juga terkonfirmasi positif maupun ada penambahan PDP di beberapa pelayanan di rumah sakit. Sedangkan yang terkonfirmasi positif pada sore hari ini berjumlah 285. 198 diantaranya adalah kasus yang dirawat maupun di dalam karantina. Ada penambahan dari PDP yang kemarin meninggal, sehingga menjadi 29 yang meninggal dunia, sembuh 58.